Dika, aku masih gak percaya kalau kamu benar-benar harus pergi. Iya Dika, aku gak tahu bagaimana kita bisa mengatasi perpisahan ini. Kita selalu bersama-sama sejak lama. Aku gak bisa membayangkan jika kamu harus pergi jauh dari kita. Iya, aku pun gak ingin pergi. Tapi ini pekerjaan yang tidak bisa aku tolak. Kami mengerti kok Dika, tapi bagaimana kita bisa menjaga persahabatan ini? Mungkin kita bisa mencoba mengatur waktu dan tetap berkomunikasi dengan teknologi. Dika, kamu sudah makan? Makanan apa di sana, Dik? Apakah makanan Indonesia masih lebih enak? Iya nih, ini aku makan makanan lokal yang aku coba, Rian. Tapi tentu saja, makanan Indonesia tetap nomor satu. Kak, bagaimana lingkungan dan teman-teman barumu di sana? Apakah kamu senang berteman dengan mereka? Lingkungan baru dan teman-teman yang belum akrab membuatku merindukan kalian semua. Aku jadi kepikiran terus sama kalian. Karena di sini aku belum akrab sama teman-temanku. Jangan khawatir Dika, setidaknya kami masih di sini untuk membuatmu tertawa. Iya Dika, kamu gak usah sedih ya. Kita di sini akan selalu nemenin kamu kok. Ada apa sih kita kok berkumpul di sini? Hai teman-teman, aku memiliki kejutan untuk kalian. Aku mengatur liburan ke negara tempatku tinggal sekarang. Kita bisa bertemu lagi. Dika, kamu sungguh luar biasa. Kami gak menyangka kamu akan melakukan ini. Ini adalah bukti bahwa persahabatan kita masih kuat meskipun berjauhan. Ini adalah awal dari babak baru dalam persahabatan kita, teman-teman. Meskipun berada di negara yang berbeda, kita akan tetap bersama dan masih bisa terus bersama-sama. Kami akan selalu mengingat momen-momen indah ini bersamamu dan bersama semuanya, Dika. Persahabatan kita adalah ikatan yang tak terputuskan. Iya, dan kita akan terus mengisi cerita dengan petualangan baru. Kita benar-benar telah membuktikan bahwa persahabatan gak akan mengenal jarak. Iya Dika, kamu benar bahwa persahabatan tidak mengenal jarak. Meskipun berjauhan, kita akan tetap bersama.